gimana? Masih test pack. Bilangin Kiki, di test packnya jangan tiga-tiganya, satu aja. Dia jangan tiga-tiganya. Ngasih Kiki tuh lagi nunggu pipisnya, pipisnya kan lama dia. Eh tapi ini beneran ya, ini beneran nanti kita akan tahu Kiki Saputri hamil atau enggak karena... Hai Kiki! Ki! Udah Ki! Barang sama gua tadi. Hah? Barang sama gua? Bukan itu toilet, ngapain lu ke toilet? Kan dia minta antar. Bantuin. Iya. Ya. Ki. Gak bener. Sule. Iya Ki. Kayaknya udah saatnya Kang Sule nambah anak. Kan bukan dia. Kan bapaknya bukan dia. Gua ngewakilin suaminya. Belum. Belum ada garisnya. Tadi dulu. Bukan komang-komang. Bukan komang-komang. Kita liatin ya. Itu ada merek. Ya udah ditutup. Kiki. Ya belum. Belum. Oke gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Orang masih di luar. Hah? Maksudnya? Ketemuannya. Ngobrolnya masih di luar. Langsung lah. Tenang aja. Ki. Baru 21 hari kan nikah ya? Bau. Kiki, nikah baru 21 hari, sebulan belum? Udah sebulan. Sebulan. Sabar lah, nunggu sebulan lagi jadi. Insya Allah. Jadi apa? Jadi anak. Masa jadi bau. Jadi anak lah. Apa-apa, kita mah santuy. Kita... Tapi Ki, ini pertama kali lu test pack atau sebelum? Iya, pertama kali. Deg-degan gak tadi? Biasa aja, sekarang belum ada tanda-tanda. Karena aku, ya itu tadi aku bilang, masih belum. Masih belum berarti, masih belum ini. Kita masih, apa? Maksudnya... masih pengen pacaran dulu. Tapi emang gak nunda kan sebetulnya kan? Enggak sih. Jadi kasihnya aja. Iya, cuma kadang-kadang suka explore aja. Kadang, ya gitu, gak selalu di dalam. Kok tiba-tiba, apanya? Ngobrolnya, oh. Kadang kan di luar, di kafe. Gue antara salah dengar atau enggak makanya. Di balkon gitu kadang-kadang. Andai ini tiba-tiba tadi dua positif gimana? Apa? Kalau dua tiba-tiba happy dong. Ya happy kan ada suami. Iya. Kalau nggak ada suami baru kita iya, betul. Minta tanggung jawab Kang Sule. Stres baru stres. Tapi harus belajar sama Kang Sule. Kang Sule kan anak udah 5 ya. 5. Hebat. Ada sih caranya. Nah, gimana tuh Kang? Ya nanti jangan di sini lah. Kalau nggak ntar kirim aja videonya Kang. Iya ada ya. Nanti. Tapi ngomong-ngomong Kang Sule sudah siap mantu? Ya harus siap. Apapun itu harus siap. Kan dari segala perjalanan gue juga kan kalau ditanya lu siap gak bisa ya bilang gak siap ya kan. Tapi terjadi juga. Apapun harus siap. Apapun harus siap. Harus siap. Karena kita gak tahu di depan kita mau ngapain tuh kita kadang gak tahu. Ya. Kadang-kadang yang kita planning gue harus begini, gue harus bisa mempertahankan begini. Tapi kejadiannya seperti ini kan kita harus siap lah. Ya, kalau kan stres kita. Kita kan sudah ada pembuat cerita, mah ceritanya iya, ada ya. Maksud radaranya kita jalanin aja ya. Tapi kalau dalam waktu dekat ini siap punya mantu? Ya harus siap. Karena udah dekat banget nih. Kemarin kan ulang tahun mahal ini, iya. Katanya ketemu sama calon besan. Iya. Nah. Yang diobrolin apa? Ya gitu aja, pada ngelawak aja gitu, seru-seruan aja. Tapi gak ada yang nyebutin tanggal bayi gitu-gitu? Ada, tapi belum boleh. Belum boleh diomongin? Maksudnya? Belum boleh diomongin. Diomongin. Walaupun sekarang sudah diomongin. Enggak, maksudnya... Tanggal pastinya itu. Oke, tapi udah ada perbincangan seperti itu? Udah. Maksudnya kan si Iki sama si Mahal ini mah udah serius ya memang ya mereka. Solo kalau dia, kalau serius kan... Ben! Maksudnya hubungan. Oh, itu mah udah mateng kalau menurut aku. Kan sudah setuju? Ya harus setuju daripada lama-lama juga. Okay. Kan dia berdua-berdua terus kan yang ketiganya setan ya kan? Setannya jangan dirapi. Kan ngajak ngobrol dia. Oh yang paling deket dia. Iya. Tapi aku... Padahal gue ketemu si Iki jarang. Tiba-tiba lu jadi setannya. Tapi alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah. Aiki dapat mahal ini. Kenapa? Kalau enggak dulu sama aku jadi murah banget. Mahal ini, iya. Murah iya. Ini. Iya. Ada videonya Kang Sule datang di ultahnya mahal ini. Kita lihat, ini dia. Woi, ngomonginnya udah nikah-nikah gitu ternyata. Ya pasti nikah dong, masa Aiki ya, nggak nikah? Ujung dari pacaran hubungan itu pasti ujungnya ya, berharap. Iya, iyalah biar Iki juga ada yang ngurus gitu kan. Terus kan jauh dari gua juga dia udah bisa ada yang ngurusin lah gitu. Kan masih tanggung jawab gua. Walaupun Iki sekarang udah tinggal sendiri juga ya. Udah berapa lama dia Iki sendiri?
2 tahun lebih lah kayaknya dari 2015 mandiri semua anak-anaknya kan. Iya, masih ikim. Iya. Putri juga, Putdel juga kan tinggal sendiri juga. Sendiri. Katanya juga si bungsu juga katanya nomor 4 juga kata mau. Mau sendiri. Ridwan. Azam udah mau sendiri. Azam sendiri gimana? Sudah ada rumah sendiri. Oh iya. Oh iya juga. Tadi kan rumah Kang Sule gede banget di Tambun ya. Enggak rencana mau kontrakin sekamar. Lu mau numpang lu. Lu mau numpang di situ. Lumayan kalau itu buat pengantin baru. Iya. Gede banget rumahnya. Iya, kolam renangnya juga gede. Iya benar. Cuman gimana nih Kang, kan Iki sama Mahal ini kan ya kita tahulah ada benteng yang sangat tinggi itu. Ya, itu udah tahulah, Iki juga udah tahu. Ya, kita juga udah berbicara bareng, lihat aja lah nantilah. Diserahkan kepada mereka berdua aja. Ya, serahin nama Iki aja karena kan pasti tahu resikonya kayak seperti apa. Ya, dan ya. Kita pun tidak bisa memaksa. Masa iyalah dengan benteng yang tinggi gua harus memisahkan mereka, kan enggak baik juga. Kan masih ada Takeshi. Benteng Takeshi. Pak, pelawak nih. Ada juga sekarang. Tapi kan itu calon mantu Mal ini juga sempat banyak di netizen, namanya juga netizen ya, apapun dikomentarin ya. Ada yang bahagia tetap aja katanya terlalu bucin gitu kata tuh. Gara-gara terlalu bucin panggung Rizky Febian Mal ini disemprot netizen. Kenapa emang? Terlalu nempel, terlalu apa? Bucin sebenarnya. Biarin aja. Apain kita repot-repot ngurusin netizen, biar netizen aja ngurusin kita. Iya benar. Kita serba salah tahu. Kita punya hubungan romantis, dibilang terlalu bucin. Nah, kita jarang ketemu. Cuek. Kok cuek banget sih? Kan susah ya Kang jelasin. Lu tuh udah ada suami. Suami lu di Singapura cari rezeki. Kiki nih ah. Awak nih, awak. Iki dong suka komunikasi sama Iki kan? Ya. Telepon boleh gak? Gua telepon sih. Gua enggak punya handphone. Mana handphone gua di mana ya? Ketinggalan pas Natali datang kali. Iya. Jam berapa ini? Hah? Wah, masih tidur dia. Lah, HP. HP. Ya, Ikinya. Tapi coba ya. Enggak tahu ya. Coba. Biasanya dia bangunnya kalau gua mah enggak diangkat takutnya si Iki. Mic-nya di AA. Coba. Tapi Kang Sule itu ya anak banyak, tapi dia tuh punya sentuhan sendiri-sendiri ke anak-anaknya tahu. Iya pasti beda-beda. Emang iya. Gimana? Kalau Aiki gimana sentuhannya? Beda, jadi ke Aiki tuh lebih bro. Bro. Ke Malini sis. Iya dong. Tapi kalau ke Putnya lo paling lembut. Kamu lo lagunya Iki coba nyanyi yang sial. Ya salah. Itu lagu Malini itu. Malini. Gak ada pusat. Malah Rizky Ridho, salah. Ya, salah. Ki. Ada bener. Mana itu mic? Ki. Nah, gue biasanya gitu. Caling tuh. Calling. Gak usah Caling. Caling mah ST12. Charlie. Tuh. Makasih. Oh ini. Ringing. Kalau ringing berarti berdering. Dia tuh suka di silent. Nah, kalian mau dengar ini enggak? Tut gitu. Ya. Enggak usah, kita juga punya Kang Sule. Oh iya. Yang punya HP seluruh dunia itu bukan Kang Sule sendiri. Dengerin. Kita juga punya. Semua yang bisa. Kali aja ada yang enggak bisa. Asap pang benghar. Punya HP. Coba kalau AA yang telepon. Tidur. Tidur. Bapaknya aja enggak diangkat apa lagi? Yang enggak diangkat apa gua. Iya. Oke. Terakhir komunikasi kapan? Kan pasti si Iki kemarin lah. Tapi tiap hari. Enggak tiap hari juga. Dia kadang-kadang Iki mas sibuk. Kalau ada perlunya. Perlu banget. Nah. Tapi siapa tahu kalau ayang nelpon ya, soalnya aku begitu. Kalau aku yang ayahku yang nelpon, enggak aku angkat, langsung aku transfer. Karena tahu pasti minta duit ya. Tapi kalau ayang nelpon, gua angkat karena ngasih duit. Sambil nunggu Iki nih, bisa ditelepon atau enggak, kita iklan dulu. Kiki Saputi mau test pack yang kedua. Gak usah. Udah gagal. Gua beser banget kayaknya itu suruh test pack mulu. Mending gua test PNS aja gimana? Gak usah. Udah jangan mama atau di FPP. Boleh lagi.